Hai Sob, apa kabar? Ada sehat-sehat Jo ini? Karena cuma orang sehat yang boleh bawa pontar Sob. Rupa Torang sekarang ini. Torang sekarang ada pesiar di salah satu kota yang ada di Sulawesi Utara yang terkenal dengan istilah Kota Bunga. Semua so tahu toh? Betul sekali, Torang ada di Kota Tomohon. Tomohon terkenal dengan daerah yang punya banyak sekali spot-spot wisata, baik itu wisata alam maupun wisata buatan. Nah, kali ini tim Bepontar ada di Kota Bunga Tomohon dan Torang akan datang di beberapa spot-spot yang memang ini kayaknya masih baru dan bagus sekali formo datang akang. Yang pertama ini Torang ada di Green Forest Tomohon. Alamatnya ada di Jalan Tomohon Tondano di Kelurahan Matanik 1 dan berada tepat di daerah Kasuang. Nah, kira-kira ada atraksi menarik apa di sini? Ikut terus Jopat Torang cuma di Bepontar. Ini Kota Tomohon terletak di ketinggian sekitar 900 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Solantaran itu, udara di Kota Tomohon memang lumayan sejuk. Makanya kalau mau kamari, apalagi kalau ngoni dari tanpa panas rupa Manado, pakai jo baju yang agak tebal atau pakai jaket. Nah, Sob yang mau suka berweekend ria sama-sama dengan keluarga ataupun teman-teman, ini tampak cocok sekali karena dia punya fasilitas lengkap mulai dari penginapan, ada kemudian ada tempat untuk wisata yang bisa untuk orang dewasa maupun anak. Kemudian ada banyak juga spot-spot foto, dan ternyata ada juga kafe di sini. Nah, so for pecinta merpati, di sini juga ada merpati putih ini. Boleh mau panggil foto sama-sama. Cuman kali ini memang dorang lagi kenyang. Tadi dia mau kasih makan, dorang enggak mau datang. Ada sepasang merpati putih. Nah Sob, ternyata di Green Forest Tomohon ini le ada DP tanpa penginapan atau hotel yang memang baru dibangun sekitar 2 tahun yang lalu. Nah Sob, DP penginapan ini memang dorang so rancang khusus, bisa juga dipakai for retreat. Nah, oke Sob, dan memang yang menarik perhatian tim Bepontar for datang pasiar ke sini yaitu memang DP atraksi berkuda. Jadi di sini orang bisa berkuda, nanti menyusuri jalan ini, nanti mau putar di hutan yang ada di atas. Makanya DP nama Green Forest Tomohon. Dan memang di sini ada sekitar 17 kuda yang disiapkan, cuman yang ready atau yang boleh mau ditunggangi itu cuman ada 6 kuda. Tapi aman karena nanti pas orang naik nanti ada orang atau ada guide yang mendampingi. Nah Sob, jadi ini dia itu kuda yang dorang ada sedia for kita mau naik akang keliling itu hutan yang ada di belakang sini. Ini katanya kuda jantan, dia penama Windfly. Oke Sob, dan kali ini kita bersama kuda yang namanya Windfly. Ini sudah jinak dan memang ada yang menemani kita di sini jadi aman. Bahkan tadi ada pengunjung yang bawa anak kecil untuk menunggangi kuda.
Ya, untuk saat ini lokasi kita yang ada di Grand Forest ini sejauh ini cukup lumayan aman karena udah sering didatangi oleh tamu-tamu yang hanya mau berwisata berkuda di sini. Kami dari pengelola memang memberikan pemandu yang profesional yang nantinya akan mengarahkan di saat udah posisi turun ataupun naik. Jadi kita lebih mengarahkan si penunggang untuk lebih hati-hati di saat untuk menjaga keseimbangan di atas kuda. Kalau di saat lagi naik kuda, tentunya jangan main handphone di atas kuda atau butuh konsentrasi. Artinya lebih menjaga keseimbangan tubuh. Jangan artinya bergerak, ya jangan banyak bergerak di atas kuda. Jadi fokus dan lebih memperhatikan keseimbangan tubuh. Jadi ketika kita melihat banyaknya pengunjung hanya dengan berkuda, jadi kami punya konsep ke depan untuk bikin sekolah berkuda. Oke sob, abis dari Green Forest, abis berkuda, torang ada mau pasir di Tampa yang bagus sekali jadi lokasi Forngoni yang suka fotografi. Kira-kira di mana? Ikut terus patorang cuma di Bapontar.